Beredar kabar kalau Honda PCX 160 dan Vario 160 yang bertipe ABS lagi stop produksi untuk bulan Desember. Ini infonya juga ada yang bilang bulan November. Nah, ini saya dapatkan informasi ini dari beberapa grup ya, grup komunitas itu yang menginfokan bahwa untuk produksi PCX 160 dan Vario 160 yang bertipe ABS itu stop sampai bulan Desember atau berhenti di bulan Desember begitu. Nah, ini belum di validasi oleh Honda sendiri, atau di Honda belum ada pengumuman apapun. Jadinya boleh dikatakan ini mungkin kabar angin ya, atau rumor atau isu. Nggak tahu, di sini infonya itu ada yang bilang info ini diberikan dari dealer sendiri. Nah, jadinya ada beberapa yang memesan atau menginden kedua varian bertipe ABS itu disuruh untuk mengganti ke tipe yang CBS. Banyak spekulasi-spekulasi dari apa namanya ya, dari fans atau penyuka motor, kedua motor ini. Ada yang berspekulasi tentang chip dan lain-lain. Ada juga yang berspekulasi bahwa setiap dealer didorong untuk meningkatkan penjualan yang versi atau bertipe CBS yang combined brake system itu. Nah, di sini saya cek pada halaman Astra Honda Motor ya, halaman webnya itu belum ada pengumuman terkait rumor atau isu yang beredar di kalangan-kalangan komunitas tersebut. Bahkan kedua varian PCX dan Vario 160 yang bertipe ABS itu masih berada dalam list produk katalognya itu. Nah, mungkin bagi teman-teman semua yang dalam hatinya pengen banget gitu ya membeli atau menginden kedua atau salah satu dari kedua varian ini yang bertipe ABS, jika misalnya di dealer yang terdekat dan itu bilang seperti itu, misalnya bilang udah gak bisa lagi.